Pemirsa, warga Gampong Setui, Kecamatan Baitturahman, Kota Banda Aceh mengadakan kenduri maulid dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Besar Muhammad SAW. Sajian 77 jumlah hidangan maulid disuguhkan untuk para tamu dari Gampung, tetangga, dan sumbangan makanan oleh warga dari 5 dusun di Gampung tersebut. Kenduri maulid ini berlangsung di Masjid Taqwa Gampong Setui, Kecamatan Baitturahman, Kota Banda Aceh. Sebanyak 77 hidangan maulid sedekah dari warga di 5 dusun. Warga mengeluarkan hidangan mulai dari jam 11 pagi ke lokasi acara maulid. Dan biasanya warga membawa nasi kotak untuk hidangan maulid. Panitia sudah 2 tahun tidak menerima lagi nasi kotak dan warga sudah sepakat untuk membawa makanan dalam bentuk hidangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga tradisi maulid dalam masyarakat Aceh. Kecik Gampong Setui T. Amiruddin menyampaikan, hidangan maulid kali ini meningkat karena sudah disosialisasikan kepada masyarakat jauh-jauh hari. Dari 5 dusun, kepala dusun masing-masing mencari hidangan dalam bentuk selebaran pengumuman. Warga yang memiliki kemudahan membawa hidangan tersebut untuk disantap bersama-sama di masjid. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi nasi kota, sudah menyeluruh semua hidang. Ya, target kita mempercepat maulid di awal-awal maulid. Biar jangan beradu dengan maulid dusun-dusun. Maka dengan kebersamaan insya Allah peningkatan hidang luar biasa. Yang dulu cuma 50, alhamdulillah tahun ini sudah meningkat 70 hidang. Para tamu yang sudah hadir disajikan berdasarkan gampung masing-masing untuk satu gampung, satu hidangan, bahkan lebih. Santapan maulid ini mulai sehabis salat zuhur berjamaah. Tamu undangan dan warga Setui berbaur bersama menyantap kenduri maulid. Makan bersama ini sebagai bentuk tali persaudaraan dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Besar Muhammad SAW. Tim Liputan Aceh TV.